Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat tentunya ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 ya, kita seperti biasa ya, Beko masih bekerja. Dan hari ini Beko kita lagi ngepel kapling blok J ya. Kemarin tanahnya diangkutin ke sana ya, buat pengurukan. Hari ini kita langsung mengadakan pengepelan kapling ya. Jadi kalau sudah beres dipel nanti siap untuk dibangun. Teman-teman, hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 kami melaporkan bahwa perkembangan pembangunan blok P yang menghadap ke selatan ya teman-teman ya. Jadi sampai hari ini sudah hampir tuntas pengajiannya ya. Kemudian saat ini sedang pengerjaan joglo, dilanjutkan dengan pengajian-pengajian yang belum kelar di belakang. WART Pak, WART di untuk blok P nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, hari ini sedang menaikkan genteng ya. Nah, ini blok P 1 sampai 4 masih proses menaikkan genteng. Insya Allah sampai sore ini sudah kelar ya. Assalamualaikum ya teman-teman, saya berada di depan blok N ya, melaporkan bahwa perkembangan pembangunan blok N seperti ini teman-teman ya. Jadi umumnya semua sudah setengah badan, kemudian saat ini sedang menaikkan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah persiapan pasang besi ring balok ya. Ini sudah persiapan pengecoran talang dan ring balok ya, pembesian ring balok. Hari ini 3 Agustus 2024 ya, saya melaporkan perkembangan blok S Delik Permata Sindang Sari. Seperti ini kondisinya teman-teman ya. Jadi masih sebagian ada yang pasang plafon, kemudian pasang keramik ya, dan yang lain juga masih tetap mengadakan plesteran. Seperti ini kondisinya teman-teman ya, untuk pembangunan blok S sampai hari ini tuh ya. Untuk genteng sudah dicat semua teman-teman ya. Tinggal 3 rumah, minggu depan ini persiapan naik kerangka baja ringan ya. Sekarang sedang dirakit. Melaporkan perkembangan blok P yang menghadap ke utara ya. Nah, ini blok P yang menghadap ke utara. Jadi untuk pekerjaan saat ini tinggal pasang karpusan ya, dan masih finishing lisplang. Sementara yang lain juga masih berlangsung pekerjaan plesteran dan juga pengecatan dasar bagi tembok yang sudah diaci rapih ya.